Halo semuanya, balik lagi bareng si Bansi Gaming di sini. Di video kali ini kita bakal cobain Marvel Boy digabungin dengan Thanos ya. Setelah kemarin-kemarin aku belum bikin konten sama sekali, baru satu ya. Setelah pergantian season. Oke, musuhnya kayaknya main Deadpool bisa jadi. Mainin Mindstone dulu ya. Dia Nico Minoru-nya lumayan bagus juga sih, dapat yang hancurin terus itu ya, ngedraw dua kartu. Oke, bukan ternyata. Berarti dia main Marvel Boy, ya Marvel Boy musuhnya harusnya sama. Tapi dia yang Kazar ini. Udah kelihatan banget ya. Oke, kita bisa main Marvel Boy sekarang sih, guys. Ini kan misalnya jika main Marvel Boy. Kayaknya tinggal satu batu sih. Next paling kita mainin Sasquatch sama Mockingbird. Sasquatch jadi 3 kos. Mockingbirdnya jadi siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Aduh, Thanos-nya berubah jadi jadi babi ya. Aduh, malah Dream Dimension guys. Ya, kita mainin Sasquatch dulu aja sih berarti. Belum bisa kita sangci. Gini paling bisa nggak ya Sokol Obsidian Mockingbird-nya di tengah. Naturnya bisa pindah sih guys. Kalau nggak main gini sih. Kita lepas Linda Velir. Ini aja kali ya. Dua kartu. Harusnya sih. Oke, Shang-Chi. Nice. Masih menang sih, menang sih. Menang, menang. Oke, Shadow King. Udah menang ya. Untung tadi kita isi Mockingbird di kanan ya. Let's go. Walaupun nggak snap. Tapi kita lumayan lah ya. Menang di game pertama mendapatkan 2 cube. Oke, lanjut lagi game kedua. Kita di sini lawan bot ya. Jaihead. Ini bot nih. Enak juga sih. Udah punya Cool Obsidian ya sekarang ya gue ya. Sebelumnya kan gue belum punya Cool Obsidian. Oh ya, kita ngomongin decknya. Decknya tuh ada Nightcrawler, Jeff, Marvel Boy, Mobius, Bob Summer, Shang-Chi, terus ada Cool Obsidian, Vision, Aliot, Mockingbird, Sasquatch, dan Thanos.
Jadi ini kebanyakan pakai kartu-kartu kayak Gold Obsidian, Mockingbird, Sasquatch untukku kartu-kartu yang itu ya, powernya besar gitu. Nah, di sini kalah sih. Ya, aku nggak bisa menangin Castel Blackstone. Ih guys, batunya nggak ada yang keluar. Waduh, maksudnya tapi Iron Man di situ ya. Agak seru juga sih ini. BTW. Ah, wait, bentar dulu. Coba di sini visionnya. Ini sangat mengerikan. Oke, 4 cube ya. Agak serem juga sih tapi musuhnya. Kalau misal dia spektrum kiri menang deh. Oke, lawan buat 4 cube, tapi kita udah menang ya. Cepet banget, cuma 2 menit. Oke, kita lawan Nomad di game ketiga. Oke, ini udah valid lagi. Udah naik roller. Kita mainkan. Kita ada Mobius ya, Mobius. Untuk meng-counter deck Loki ya. Sekarang paling. Gitar 2-nya bisa main nggak kita? Nggak bisa main ternyata. Tuh. Oke. Kita snap aja. Dia harusnya dapet Thanos. Kalau enggak. Oke, dia main A itu ya. Ajax ya. Mesti dia main minus-minusan. Oke. Nggak tahu nih bisa menang atau kalah. Kartu di tangannya terlalu, itu nggak terlalu bagus. Oke. Ini main Ajax sih ini.
Sanksi nggak kuat juga sih, paling main ejek sih ini sih guys, paling masuk akal. Wah, nggak bisa ternyata. Masalahnya minus 5 ini. Gak kuat banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang lawan plus Q6 Tiago SPP. Coba ya. Oke, baru with no name agak susah sih. Buat kita. Ya, maksudnya main Loki. Gue yakin mesti main Loki. Mati. Dong, kalau gitu dong. Ongoingnya ini, jir. Oke, mesti main Nick Fury. Main apa nih, Ravonna, Nick Fury? Kita cek dulu. Oh, main Arisem ternyata. Tinggal baru with no name-nya nih. Nah, spestone-nya di situ sih. Tawan gak sih kalau gini? Ntar kalau kita mindahin gini, ininya bisa turun? Oh, bisa turun. Nice, nice. Ntar kita snap dulu aja. Kan di sini aja deh. Bonusnya. Oh tenang, si Thanosnya nggak mati tapi. Ini berarti harusnya tuh. Itu bisa kalah sih. Typically. Gini aja. Oke, untung nih. Yang ngopinin cuma crawler ya. Oke, let's go. Untung, untung saja. Aku agak kaget sih tadi. Sangsi untungnya Thanosnya gak mati ya. Gara-gara ada ini ya.
ada Soulstone ya, udah aku mainin di Ninda Valir ya. Jadi nggak ikut ke Shang-Chi Thanos-nya, bikin deg-degan ya. Oke, dapat 4 cube lagi-lagi belum bisa dapat 8 cube sih. Soalnya aku ada misi 8 cube di aliansi, tapi belum dapat ya. Maksudnya nggak mau snap dari tadi. Oke, lanjut lagi kita lawan Bishop. Masih menggunakan deck Thanos Marvel Boy ya. Bar with no name lagi. Udah morek, ini gimana cara mainnya cuy? Nih, dapat batu. Copycat. Agak menyusahkan ya lokasinya ya. Ada batu merah sih guys. Maksudnya mana apa ya? Ada Maximus. Counter gak sih maksudnya berarti? Ini playnya diganti lokasinya bener kan? Enchantress. Oke, imbang, menang selisih ya. Dapat Marvel Boy copycatnya. Wih, seri dok. Oh, jadi 4 ini. Ini 4 juga ya. Ternyata seri dok. bisa aja ya seri ya. Oke, kita lawan Mad Scientist. Semoga bisa menjadi penutupan yang cantik ya. Ini udah Dream Dimension. Nida Valir lagi. Sepertinya bermain dengan Ninda Valir dari tadi kita guys. Takotrak. Oke, main Mobius dulu aja. Oke, bisa main Maggie. Kita ada Reality Stone sih. Ini ya, lebih canggih.
Ini mention itu. Keira sampai mesti naik, oke. Udah gini. Lo mau snap sih, kalau snap ketahuan. Rasanya kita ketahuan kalau bakal ganti limbo. Ah, tidak, tidak. Bangke banget. Cyclops-nya lo minus. Oke, kita lawan Ren. Alam semesta harus diatur dengan benar. Nah, ini bot nih. Oke lah. Dari tadi dapet bot sih. Udah bisa kita atur ya. Ayolah 8 cube bot. Aku butuh 8 cube. Waduh. Oke, 7 kayaknya ya bisa. Maksudnya snap sih. Wait, aku bingung ini mau main apa ya enaknya. Ini pura-pura kalah aja sih. Waduh, Mockingbird. Kayak antara bot dan tidak ini anjir. Musuhnya. Main kanan lah. Ini enggak bot ini. Nggak pusing juga ya. Oke, menang. Akhirnya menang 8 cube ya, ditutup. Ini kayaknya bukan bot deh, Arisa pake bom. Kayaknya bukan deh ini. Bukan bot ini guys. Oke, okay, nice. Nice banget ya, ditutup dengan 8 cube game terakhirnya menggunakan Thanos Marvel Boy. Nah, bukan bot ini. Emang kayak emote-nya di akhir-akhir.
Let's go. Mantap kali ya. Thank you semuanya guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Yang belum subscribe, dan kalau kalian punya komentar ataupun saran deck ataupun yang lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tentunya kalian bisa ambil deck code-nya, nanti di deskripsi bakal aku tulis link-nya gitu untuk dapatkan deck code-nya. Thank you, sampai ketemu lagi di video live stream ataupun konten Marvel Snap lainnya. Thank you semuanya. Bye bye. Marvel Snap.